Lanjut malam. Horas. Selanjutnya kami mohon. Dua kakak ya. Sudah beno, sudah beno, nang bola pak. Baru John, ada kakak, nung ada kakak, baru itu dua. Ya, dua. Nah, tadi beda. Oh. Itu luka kakak, John. Oh, lho, lho. Ini satu dia mau nilang. Sudah dua inang? Nyom masuk dia. Oh, tu sama kan jual sahala. Tunggu kakak masuk nanti. Baru tu sama nama ini sempat bercengkerama dengan masyarakat terdampak bahwa bakal bantu mereka soal misalnya surat-surat berharga dan bantuan sembako tadi sudah kita lihat. Boleh dijelaskan Pak lebih detail lagi? Ya, terima kasih bahwa di desa Tambunan ini memang ada kejadian yang kebakaran di rumah, ada 3 rumah yang kebakaran, kira-kira jam 12 tadi. Nah, kita sudah tahu itu setelah kami datang ke sini, kita coba membantu apa yang bisa kita bantu. Yang pertama tadi langsung dari dinas kebakaran, ya. Damkar dan damkar juga langsung hadir ya untuk memadamkannya, sehingga memang ada 3 rumah yang tidak sempat diselamatkan dan ada 1 rumah yang sudah terimbas. Kemudian langsung turun juga kita turunkan dinas sosial untuk memastikan mereka keadaan baik-baik, dan yang bantuan pertama yang kita berikan sembako kita berikan, dan juga tempat ya BPBD juga menyediakan tempat mereka bila mana mau untuk tinggal di sini. Tapi kalau keluarga saya kira juga akan ada juga yang bisa menampung nanti. Dan juga anak-anak kita akan data apa yang hilang tadi saya tanya, apakah ada barang berharga dari anak-anak kita, jasa atau apa, mereka bilang tidak ada, sempat juga di sini. Tapi nanti juga kita akan cek ulang berapa yang tidak ada, misalkan bukunya atau seragamnya atau apa yang diperlukan sebelum bisa sekolah di Senin.
nanti akan kita bantu. Sekali lagi bersama pemerintah kami sangat merasakan apa yang masyarakat rasakan. Kita hadir di sini secepat-cepatnya dan bertindak secepatnya apa yang bisa kita lakukan untuk membantu mereka. Dan saya lihat juga masyarakat sini langsung cepat mengulurkan tangannya untuk membantu. Dari gereja juga tadi datang dan akan besok hari Minggu mereka katakan mereka juga akan bantu. Jadi inilah yang kita banggakan dari masyarakat kita, ketika ada bencana semuanya langsung turun untuk saling membantu satu dengan yang lain. Dan atas nama pemerintah kami ucapkan terima kasih kepada masyarakat yang mengulurkan tangannya untuk membantu. Ada 5 dan 6 kakak tadi yang terkena bencana ini. Kiranya Tuhan menolong kita semua.